Oke teman-teman semua semoga masih tetap sehat selalu hari ini nanti saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki kipas keadaan rusak berdengung terkadang di situ bisa berputar tapi ya sangat lambat sekali sebelum saya perbaiki ini saya tunjukkan saya colokkan ke listrik perhatikan nah, dia bisa berputar Terus di tengah-tengah terkadang di situ kalau dicolokkan terlalu lama tiba-tiba mati. Ini saya cabut dan saya tunjukkan bagaimana cara untuk memperbaikinya supaya teman-teman yang masih belajar bisa cepat dan mudah untuk memperbaiki kipas dengan kerusakan seperti ini. Jadi kita analisa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengganti dinamo atau mengganti spoolnya Yang pertama nanti kalian goyang terlebih dahulu di bagian daunnya Kita goyang ke kiri atau ke kanan Bisa atas bawah supaya kita tahu Bos yang ada di dalam dinamo ini sudah longgar atau belum Kalau betul-betul di situ masih bagus Nah, ini saya putar ternyata ya sangat enteng sekali daunnya mudah saya putar seakan-akan tidak ada hambatan sama sekali nah, ini saya coba saya colokan ke listrik nah, perhatikan jadi dinamo ini memang betul-betul bisa berputar tetapi tidak ada tenaga sama sekali jadi sangat lemah saya pegang, saya biarkan, ternyata ya tidak bisa berputar, minta dibantu, tapi dari suaranya itu halus. Nah, ini perhatikan, sebelum saya bongkar, dinamonya ini nanti teman-teman bisa memperbanyak pengalaman bersama saya untuk memperbaiki kipas angin kerusakan berdengung terus pemutaran sangat lambat sekali perlu dibantu baru bisa berputar nah memang kalau kita biarkan ya pasti akan hangus untuk itu teman-teman yang di situ masih belajar bisa belajar bersama saya Jangan lupa untuk subscribe. Sekarang saya bongkar. Perhatikan. Sebelum saya bongkar dinamonya, ini nanti saya coba saya ganti kapasitornya terlebih dahulu. Apakah kapasitor ini sudah mengalami penyusutan? Sebelum kalian memvonis dinamo lemah atau di situ ada Jalur di bagian kapasitor sudah setengah rusak. Ini saya coba, saya ganti terlebih dahulu kapasitornya nanti, sebab dari analisa saya dari pemutarannya ini sangat enteng sekali dan tidak ada kendala. Di sini ada kapasitor hitam ini, ya. Ini jadi nanti saya coba, saya ganti terlebih dahulu. Kerusakan kapasitor bisa menjadikan dinamo setengah lambat, atau bisa berdengung. Tapi, ya, semuanya itu tergantung dinamonya. Ini ada kapasitor baru. Nanti saya tes dengan kapasitor yang sudah ada di kipas angin ini, apakah kapasitor yang ada di kipas angin ini sudah setengah rusak. Nah, teman-teman semua ingin mengetahui kerusakan kapasitor bisa dilihat di tutorial saya. Baik, saya cek menggunakan avo digital atau langsung menggunakan listrik. Sudah ada tutorialnya bisa dilihat untuk pengalaman kalian semua. Ini saya lepas terlebih dahulu jadi ilmu ini gratis untuk teman-teman semua yang ingin belajar supaya pandai untuk memperbaiki kipas tanpa kita bawa ke tukang servis. Nah, perhatikan kapasitor ini dengan nilai 1,5 mikro 400 volt. Bisa kalian ganti menggunakan 1,5 mikro 450 volt. Jadi kesumanya itu sama, yang penting itu mikronya saja kita sesuaikan supaya dinamo yang kita perbaiki atau kipas angin yang kita perbaiki tidak menjadi fatal. Tidak usah kita tambah supaya lebih cepat. Yang penting kita sesuaikan dengan mikronya saja. Lah seumpama teman-teman semua tidak punya avo digital seperti ini, bisa kalian menggunakan listrik, caranya nanti saya tunjukkan supaya teman-teman yang di situ masih belajar tidak takut untuk mengetahui kerusakan di bagian kapasitor. Kita pegang kedua kabel seperti ini. Terus nanti kita colokan ke listrik dengan sangat cepat. Nah, perhatikan pada waktu saya shotkan di bagian kedua kabel ini setelah saya colokan ke listrik. Nah, ini saya perlihatkan ada api kecil jadi menandakan bahwa kapasitor ini sudah setengah mulai rusak. Nah, sekarang saya coba kapasitor yang masih baru. Ini bagaimana apinya nanti saya tunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan oh belum ada apinya jadi belum menempel ke listrik. Nah, perhatikan. Lah itu jadi kelihatan apinya sangat besar sekali. Langsung saja di sini saya ganti kapasitornya. Kalau kita mengganti kapasitor, semuanya baik di situ. Untuk ujung kabel kanan dan kiri sama saja. Di bolak balik tidak ada masalah. Yang penting kita sambung di bagian jalur kapasitor ke dinamo. Setelah kita pasang seperti ini, terus nanti kita isolasi, jangan kita biarkan supaya tidak short atau tidak konlet di bagian body atau bagian lain. Nah ini nanti bagaimana setelah saya ganti kapasitornya saja, apakah kipas Angin ini bisa berputar dengan sangat cepat. Saya perlihatkan ini, saya colokkan ke listrik. Perhatikan, setelah saya ganti kapasitor, apakah kipas ini bisa seperti kipas baru? Jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Perhatikan, ini saya coba, saya colokkan ke listrik lah itu. Jadi kelihatan dari kerusakan kapasitor bisa menjadikan dinamo ini melambat atau mendengung. Semoga bermanfaat. Sekian terima kasih.